Nation. Kembali dalam Paci React. Terima kasih sudah bersama Paci React sehingga hari ini, dan bersama kita kembali yaitu Paci React dan juga Ariel Lee. Ariel Lee. Hai guys, assalamualaikum. So, okay, sebelum itu kita ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih karena sudah support kita dan juga komen terus selalu, like-nya selalu, dan juga di sini kita ingin minta sedikit meminta maaf kepada semua penonton itu, kalian, karena kalau kita itu tersilap kata, tersalah bahasa, kita itu minta maaf yang banyak-banyak. Dan juga terima kasih support kita sehingga hari ini. So, ini adalah reaction yang special. Yes. Apa itu, Pak? Ya, ini sangat special disebabkan ramai orang request untuk vlog kepada Rizky Billar dan juga Lesti. Jadi kita akan start dengan simulasi nikah sama Dede Lesti. Disebabkan Paci React sendiri pun belum react kepada video ini, jadi kita akan sama-sama react apa yang berlaku di dalam video ini. Mantap, sudah tengok dan ingin tengok kembali untuk bersama-sama dengan kami berdua, silakan, boleh saja ambil popcorn anda dan menonton bersama-sama. Benar. So, ini adalah kali pertama gue menonton vlognya Rizky Billar dan juga Dede Lesti ya. Yes. So, insya Allah kita akan lihat sama-sama ya. Ini yang kalian tunggu-tunggu ya. Betul. Oke, okay, jom kita akan mulakan dalam 3, 2, 1, go. Aduh, gue bisa kerja capek banget ya. Ini Rizky Billar ya kan? Pasti. Yes. Si mama udah nungguin nih. Mama. Aduh, gimana anak-anak ya? Pasti anak-anak udah pada tidur ya. Capek banget. Aduh. Siapa? Eh, Sile 3 tahun kok muka enggak berubah ya? Mana bodohnya tetap sama lagi. Waduh, bodohnya. Untung bini masih nungguin suami datang. Assalamualaikum sayang. Nungguin mama. Suami datang. Ma, papa pulang. Mama Yukero. Mama ya lah kali ah. Mama. Apa sih om ini? Papa, ya ampun, papa udah pulang. Kok papa cepet banget sih pulangnya? Mama kan belum siap. Gak gitu dong sayang. Gimana? Mana ada begitu? Jadi gimana? Lama-lama gue gak pulang ya. Ya ampun papa, mama seneng banget ya papa hari ini pulangnya cepet banget. Boleh pulang ke rumah yang lain aja gak? Iya maksudnya kan kita punya rumah banyak. Kita rumah banyak, pulang ke rumah lain. Nah, kita juga ngajak kamu maksudnya. Ini dong. Iya, salim dulu lah. Kan pengantin baru ceritanya. Enggak, udah 3 tahun ceritanya. Udah 3 tahun, ya Allah. Ya Allah, Pak. Papa tuh kemana aja sih? Kok pulangnya lama banget? Masa dia tepok? Ini gimana? Kecup. Sen. Gak apa, Pak. Belum halal ya. Nah, gitu aja. Aja. Aku pun bisa begitu, kata dia. Si ini udah tidur? Lestar. Lestar udah tidur. Tadi habis diganti popok dia. Terus? Habis dayanya di tempat Naruto tadi. Kenapa boleh di situ? Itu punya Naruto. Naruto nih harus diajarin sopan-santun. Bukan Naruto yang salah. Ini? Si Leslar. Leslar. Leslar yang ini. Nggak usah diam ini. Maksud lo apa? Itu sini. Leslar. Leslar itu siapa? Lo bisa gak sih diajarin sopan santun? Oh, ini Leslar. Udah dong lo kagak ada. Gue inget siapa? Siapa sama Leslar? Leslar dibolehin di tempat Uto ya? Ini cuit gue siapa Leslar? Udah makan belum? Ah, capek aku. Aku juga capek. Lah, butuh sepatu. Aduh, masih pakai sepatu. Kan punya tangan. Gak gitu dong. Jadi gimana sayang? Ya dibuka sepatu suaminya. Ya Allah. Jadi pembantaian kali kakak. Ya gak gitu. Ini garukin lagi gak selamat. Garuk. Gak gitu dong. Gimana sayang garuk? Terus juga tidur nih. Oh ini mah gatel beneran. Memang kegatelan.
Suka sih macam apa nih begini ya. Setelah 3 tahun aku baru tahu ternyata sikapmu seperti ini. Sayang mau makan apa? Ah, serius lah, masa buka sepatu sendiri sih. Ini kentut dede pasti bau deh, soalnya gak ada bunyinya. Beneran, serius, ntar dulu, ntar dulu, kakak cium dulu. Serius kamu? Serius. Kayak gue harus pakai alat bantu napas deh. Ya bawaan ini dong. Masih mending ini daripada kentut kamu, sumpah. Ini kenapa garing masih sekarang? Heran deh, kagak ada bahan apa ya. Sabar ya kak. Serius. Yaudah sayang sini. Apa? Ini buat kaki, bukan buat tangan. Ngantuk banget ya. Lepas gak? Ngantuk banget. Tidur langsung ada gak tidur. Yaudah sayang. Ya udah kakak istirahat dulu ya. Mau minum apa sayang? Ada zam-zam gak ada? Pengen berenang deh aku. Kenapa, Ma? Apa, masa? Bukan gitu dong. Jadi? Jangan berenang. Jadi? Nanti dingin. Yaudah, aku pengen berenang deh. Kamu tolong sediain air panas ya, sayang. Aku capek banget hari ini. Sayang, air panasnya udah otomatis. Ngapain disiapin air panas? Yaudah. Air setengah panas cuma. Kamu sediain ya. Kamu harus ngerti dong. Aku capek banget. Aku kerjain buat kamu, buat anak-anak nih. Buat Leslar. Gue gini sama. Kamu atau aku lapar. Kamu lihat aku lapar. Aduh. Ya Allah, jampe-jampe harupat, gara-gara lompat. Ih, wih. Sayang, ih, kutunya ilang. Jampe ya? Apa itu? Gak punya kutu. Gak punya kutu. Emang gue dong, Li, rambut gue tipis. Ih, sayang, botak. Dia gak dong. Eh, buka dong topinya. Enggak, dikit aja. Enggak. Lihat lah, sayang. Kan Didi gak ngidam pengen ngeliat orang botak. Dia gak botak. Oh. Tapi cuma kebanyakan mikir, ngedit ilmu disini. Rasa gue. Aduh, Pak Benjol, Seng. Seng, ini ya? Oh iya. Dia pakai kencur. Orang zaman dulu digigitin doang. Aduh, lama. Mending aku istirahat deh. Aku butuh istirahat. Istirahat ya, sayang. Ayo, kita istirahat di kamar. Istirahat ya. Istirahat dulu. Terus enggak? Biasa aku takut kilap kalau istirahat. Apaan sih? Laper gak sayang? Aku lapar sayang, siapin makanan dong. Yaudah, kamu gimana dulu. Jadi istri sih kamu? Minum dulu. Aduh, tolong dong sayang, kamu jangan gitu dong, kamu berubah sekarang. Gimana sih kamu ini? Yang penting aku gak berubah kayak pawai ranjat. Kamu nih, kamu nih sibuk ngurusin anakmu, lu sih gak pernah ngurusin aku sekarang. Anak is number one. Ya aku kan is number one. Cucumber. One. Cucumber. Cucumber. Udah. Ya tunggu sebentar, mau makan kan? Ya aku mau makan. Mau disuapin kan biasanya? Iya. Tuh. Wow, Dede mau liatin makanan kesukaan Dede. Bukan kesukaan kakak, tapi kesukaan Dede. Ini namanya cumi. Best rasanya tinggal pakai nasi. Oh, dia yang masak. Soto. Ih, emang siapa yang masak Didi lah? Jangan diliatin dong. Ibu tadi udah Didi gini-giniin. Gimana sih? Ya kan Didi yang masak ibu ya? Kata ibu. Didi kan pintar masak. Beban. Padahal masak Maggi pun fail. Kasian. Kakak. Ya? Suamiku sayang, cinta menak jinggo. Sini yuk makan dulu, Nak. Sabar lo sayang. Ah. Hidup itu harus. Mau apa sih, Dede? Yuk, masih ada makanan ini, sabar ya, tunggu ya.
Tadi dari. Wah, aku ngantuk. Wih. Makan menjadi. Makan menjadi. Wih. Kok enak? Kok enak? Kayak asalnya saya marah ceritanya. Kamu kan nanya. Coba gimana marahnya? Tung. Cumi enak banget. Wih. Makanya Dedek tadi bilang sama ibu-ibu ini pasti cuminya enak. Karena Dedek pakai nasi ini. Aduh, coba aja kalau Dedek bisa makan nasi. Kan kamu makan nasi, cepat makan nasi. Disuap lagi ya. Main suap lagi. Karena kita Lester lagi tidur kan? Lagi tidur ya? Tapi kamu memang gitu, kamu memang ngomongnya doang. Padahal hati kamu tuh lembur, kalau kamu punya anak pasti kamu sayang banget. Ya, bapaknya aja dia harus disayang-sayang lagi anaknya. Terus kamu jagain banget ya? Iya dong. Kamu sayangin sepenuh hati kamu, seperti jadi lapar. Sayang anak daripada bapak. Daripada kamu, daripada kamu sendiri bahkan. Iya dong. Suap sendiri aja. Gue balas buat makannya. Anak kamu dulu yang makan baru kamu. Iri. Kelihatan sih. Kayak sayang yang tulus. Lebih bikin baper. Bisa menjadi seorang ibu yang iri gue dengan sweetnya Bilar ini. Ada lesson. Kakak kan ini sebuah Mongok lah Lesti. Terus uji lagi. Katanya mau ditambahin. Yuk. Tambahin ya. Nah, cepat. Mau dua kan? Anaknya. Ih. Lester butuh adik sayang. Gimana tuh? Gampang lah sayang, itu bisa diatur. Kita harus bikin buat adik Lester. Lapar gue. Dengar. Semoga bapaknya sehat dulu. Terus? Nah, bapaknya sakit kali ya. Ya udah. Mau kamu? Setuju? Ini kok kenapa jadi ngomongin anak ya? Kenapa ceritanya? Anak kita Lester udah ada. Oh, so. Udah ada ceritanya. Masih kecil, baru lagi lucu-lucunya, baru bisa jalan. Nana, papa. Gitu, gitu. Gimana? Nana, papa. Dua kali. Papa. Ini ceritanya kan Lester. Masih kecil ya? Tidurnya masih satu ranjang kan, sama lu berdua kan? Oh, enggak. Pisah kamar lah. Jangan lah. Hah? Jangan. Wow. Yakin? Ya. Yakin? Iya, belum ngerti, masih 2 tahun. Udah. Nonton dulu, saya nonton. Mana remote-nya? Nonton tuh alat PC ceritanya. Itu kan remote AC. Ini remote AC, orang juga tahu ini remote AC. Udah lagi, udah biar aja. Ini saya itu ya, sayang. Salah dong, harusnya isinya yang begitu. Ya Allah, itu masih nggak bisa nih. Jarak banget ya dia. Masa begitu sih, sayang? Acting, suami. Biar kelihatan suaminya baik. Ya mungkin dong. Aku nggak tega loh lihat istri begitu. Apa lebih baik dia aku peristri aja, sayang? Daripada dia harus disakitin sama suaminya? Mending papa yang memperistri dia. Papa nyakitin mama sayang. Oh, iya, sayang. Ya punya cita. Maksudnya tega banget gitu istrinya. Terus udah nonton berita lah ya, nonton berita sih. Sayang remote asyik. Udah, udah. Remote asyik. Wah, berita perceraian. Allah, Masya Allah, kok bisa begini sayang gitu ya. Allah tuh membenci yang namanya perceraian sayang. Makanya kalau kita udah memutuskan untuk satu, udah komit satu nikah sekali untuk seumur hidup, bukan untuk cerai kawin. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik, jauhkan kami dari perceraian seperti itu. Ya sayang ya.
Ini berita atau gosip ini? Tayangannya? Nggak ada tayangannya apa? Nah, ini TPR Sumut. Lakonannya mantep deh. Jadi memang pelakon bu. Lida. Kan mana? Di Lida dangdut. Katanya papa pengen diurusin. Kalau mama kerja, papa gimana? Jadi kamu pensiun jadi juri? Enggak, jangan lah. Kamu pensiun? Enggak, nyangka. Mau pensiun? Kentut, kentut. Oh my god, dora. Apa? Kentil. Papa gitu. Gerakan dede. Kamu tetap ngejuri kan? Bapak kemungkinan pensiun sih saya. Udah dikentut. Kamu mau fokus di bapak makan aja. Sudah dikentut di sweet sweet balik. Aduh. Pandai kabur, pandai kabur. Tukar topik. Anis ini loh. Salah. Jangan yang ini. Bukan itu. Ini kan bening yang keluar, nggak hijau. Aku sedih banget. Kamu kayak ikan pas Linda. Linda 2002 kemarin yang kamu hamil Leslar 2001. Kan kamu cuma setengah berjalan doang kamu ngejuri. Kan hamil besar kamu. Kakak masih ngohos. Hati-hati ya. Kok gak salim dulu nak? Durhaka kamu ya nak. Wah, wow, mantap. Gue suka deh. Wah. Asik. Diorang nih kira macam kalau disuruh acting bersama-sama memang power jadinya. And diorang juga ada rilis diorang punya drama sinetron sendiri juga. Iya. Memang lakonan mantap kedua-duanya. Wah, best. I like it. Dia lebih kepada lucu dan juga kata orang Debbie Yosef lah gitu. Yes, jadi Yosef gitu aja. Jadi natural di belakang di balik tabir kamera itu ya. Betul. Tapi lagi seronok yang apa ada lagi vlog-vlog yang lain seperti dorang buat prank. Wah, itu akan lagi. Datang kita akan react. Betul akan datang kita akan react lagi. Itu memang sumpah lucu. Ya, cuma bila kita lihat dari sini yang Lesti dan juga Rizky ini bila kita selalu react kepada Lestinya itu bila dia bawa perwatakan di stage itu yang seperti lemah lembut, serius, bermain dengan emosi, tetapi bila di dalam video kini mereka jadi diri sendiri itu. Betul. Wah. Jadi apa orang kata gila-gila. Funny gila. So kalau ada lagi yang lebih gelakak daripada ini bidoknya Lestar itu sila komentar di bawah, nanti kita akan lihat dan kita akan baca, insyaallah kita akan react. Betul. So mungkin kali ini ya Pak Cik. Betul, untuk kali ini kita akan react yang simulasi nikah sama Jadi Lesti. Kemudian sekiranya kalian ada sebarang video reaction yang ingin di react lagi melalui dorang punya Rizky Bilar vlog ataupun Jadi Lesti sendiri, kalian boleh komen down below. Yes, karena kita lihat juga apa kata orang, kita lihat juga reaksi peminat itu ya tentang reaction video ini. Jika memberangsangkan, kalau bahasa Indonesia nya itu apa ya, jika memberangsangkan ya apa? Nah, nggak tahu. Cuma jika video ini memuaskan, memuaskan hati kalian, banyak view-nya, banyak like-nya, kita akan teruskan kepada vlog ini. So kalian jangan lupa untuk support kita ya. Nah, itu aja untuk kali ini mungkin. Ya Baci. Yes, itu saja daripada kami berdua. Thank you very much for watching. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.